Sportama Tennis Institute kembali menggelar turnamen tenis bertajuk Sportama Tennis ASEAN 14 dan 16 yang berlangsung di lapangan tenis Hotel The Sultan Jakarta. Turnamen yang bertaraf internasional ini diikuti oleh kurang lebih 150 peserta dari 8 negara di Asia. Sportama Tennis Institute kembali menggelar 3 seri turnamen Federasi Tenis Asia atau ATF di Jakarta. Kejuaraan antar petenis junior se-Asia ini akan berlangsung selama 2 pekan di lapangan tenis The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Turnamen yang bertajuk Sportama Asian Tennis Under 14 and 16 Series ini diikuti kurang lebih sekitar 150 petenis dari berbagai negara di kawasan Asia. Sementara Indonesia diwakili oleh 16 petenis putra dan 17 petenis putri pada turnamen ini. Selaku Technical Advisor Sportama Tennis Institute, Paul Sindunata, mengungkapkan dengan berlangsungnya turnamen kali ini memperlihatkan dukungan Sportama Tennis Institute untuk tenis Indonesia demi bisa menciptakan petenis muda berbakat. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Sportama Tennis Institute sendiri memang sudah banyak mengadakan turnamen tenis dengan level internasional untuk mengasah jam terbang atlet yang mereka bina. Ya, kita tuh sebenarnya mulai dari 2008 ya. Sejak 2008 kita memang sudah ada mengadakan event-event ya. Bukan hanya ini yang ATF dari tahun lalu baru pertama kali. Sebelumnya kita tuh ada Men's Future, Women's Future, terus yang pernah ingat nggak Garuda Master 2012, 2013. Jadi tuh setiap tahun tuh emang dari dulu tuh kita memang misi kita tuh untuk mengadakan event-event turnamen tenis. Jadi nggak cuma ada sekolah tenisnya aja, tapi juga ada pertandingan-pertandingannya juga. Nah itu menurut saya sebagai pelatih salah satu kunci untuk mendevelop player ya, untuk harus ada turnamennya. Dan dari itu kita mulai dari 2008. Sementara itu, selaku Direktur Turnamen sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang Perwasitan dan Kepelatihan PPPLT, Susan Subekti, mengungkapkan bahwa turnamen ini sendiri merupakan gelaran perdana yang diselenggarakan oleh Sportama Tennis Institute pada tahun ini. Dengan melihat banyak talenta muda yang hadir di turnamen kali ini, ia berharap bahwa kedepannya akan banyak lahir petenis yang bisa menggantikan posisi seniornya untuk membela merah putih di masa yang akan datang. Tahun ini eventnya yang pertama, kedua dari tahun yang kemarin gitu. Ini adalah event yang pertama di tahun ini untuk Asian Tennis Junior, kelompok umur atau 14 and under, kelompok umur 14 untuk boys and girls. Dan nanti di minggu kedua akan ada kelompok umur 16 and under untuk boys only begitu. Dan turnamen ini diikuti oleh petenis-petenis dari China, Thailand, Singapura, Kazakhstan, juga ada dari Inggris dan Malaysia. Dari PB sendiri ya tentunya targetnya ada petenis-petenis baru lagi dong yang berprestasi, yang bisa untuk membela Indonesia kan begitu. Turnamen Sportama Asian Tennis Under 14 and 16 ini diikuti oleh 10 negara dan salah satunya adalah negara China. Selaku pelatih dari Star River Team China, Martin Toretta, mengungkapkan bahwa dirinya membawa 7 atlet ke turnamen kali ini dan ia merasa bahwa turnamen seperti ini yang memang dibutuhkan oleh petenis muda untuk dapat terus berkembang. I came here with 7 players. Most of them they are doing their first experience in this kind of tournament, but everyone is playing already national matches and tournament in China. Some of them they had good ranking. I mean, they're at the beginning. Like you know, for me it's important that they start to compete in this kind of tournament and start to get involved in the environment and they start to understand how it's work. Because this one, as Paul said before, this one is the first step to go after ITF and to go after 15K, 25K, and after to try to build a career. So the main thing, they are doing good. I mean, it's like my goal is not to focus just in the result, just how they learn and how they start to understand tennis. That's the main thing. Yes, of course, we have a good players, but it's not the main thing right now. It's like a start to play tennis. That's the main thing. Turnamen Sportama Asian Tennis Under 14 and 16 sendiri menggunakan sistem monrad, di mana setiap petenis akan terus bertanding hingga mendapatkan posisi akhir mereka di babak utama.
Dengan drawing seperti ini, diharapkan semua peserta bisa memperkaya pengalaman bertanding mereka di level internasional.